Dalam masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim. Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita lanjutkan kajian kita sore hari yang berbahagia ini. Kita akan membahas tentang tutorial dan cara talqin, takziah dan ziarah. Kalau cukup, cukuplah nanti waktu kita. Kalau tak cukup, sambung pula itu bulan depan, ya kan? Nah, kita akan membahas cara talqin, takziah dan ziarah. Nah, ini belum kita sampaikan dalam majlis ini. Kita mulai ibu-ibu ya. Nah, apa itu talqin? Talqin itu adalah mengantarkan jenazah di penghujung akhir hayatnya. Kalau ibu sering ucapkan atau mendengar kalimat talqin, orang sering menisbatkannya kepada kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi bu, kalau ada orang tua kita yang sakit, kalau ada anak kita yang sakit, kalau ada tetangga kita yang sakit, dia hampir-hampir sakaratul maut, maka kita ucapkan kalimat talqin di telinganya. Kayak mana caranya? Saya akan jelaskan caranya. Tapi sebelumnya kita berdoa, semoga nih kita semua nih meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Ingat ya, husnul khatimah, bukan husnul khatimah. Kalau husnul khatimah itu berarti hari akhir yang keji. Tapi kalau husnul khatimah berarti hari akhir yang baik. Hah? Yang satu husnul pakai ha. Ha. Husnul adalah hari akhir yang baik. Tapi kalau husnul adalah hari akhir yang keji. Oke? Nah, semoga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ha di depan, kho di belakang. Husnul khatimah, ya. Jadi jangan husnul khatimah. Kalau husnul khatimah berarti hari akhir yang keji. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kalau ada saudara atau siapapun yang meninggal dunia, kita sangat dianjurkan untuk mentalkinkannya. Bagaimana cara talqin? Misalnya bu, makanya orang sakit tuh jangan dibiarkan sendiri ya. Karena kalau dia sendiri takutnya nanti dia meninggal tidak mengucapkan kalimat zikir. Nah, coba perhatikan tangan saya ini ya. Kita ingin belajar cara mentalkinkan jenazah. Katakan ini adalah kepala jenazah. Dan katakan ini adalah kaki calon jenazah. Ketika kita ingin mentalkinkan jenazah, itu yang pertama kita dilarang untuk selalu mengajaknya berbicara, karena dia sedang merasakan sakit. Yang kedua, sebelum saya kasih tahu caranya, kita tidak dianjurkan mengucapkan kalimat talqin sering-sering. Sering-sering. Karena kalau terlalu sering, nanti dia marah dan akhirnya dia benci dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi jangan diajak ngomong banyak. Kalaupun diajak ngomong talqin, tapi tetap jangan sering-sering. Karena kalau kita paksa dia mengucapkan kalimat itu sementara dia saat sakit, nanti dia akan marah dan dia benci dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, caranya gimana? Ini kan tadi telinganya, betul ya? Ini kan kakinya. Nah, ketika kita mengucapkan kalimat talqin kepada calon jenazah, yang harus kita lakukan adalah kita sentuh bagian tubuhnya. Kita pegang kakinya. Sentuh aja kakinya. Ucapkan di telinganya, la ilaha illallah.
mak, ucap mak, la ilaha illallah. Ternyata nanti kakinya ini sudah dingin. Coba, berarti nyawa tak ada lagi di kaki, Bu. Coba pegang pahanya. Kalau pahanya masih panas, tetapi kakinya sudah dingin, berarti nyawa sudah tak ada di kaki. Masih ada kesempatan bilang, mak, ucap mak, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ternyata pahanya sudah dingin. Coba pegang perutnya, Bu. Kalau perutnya masih hangat, masih ada kemungkinan, Bu. Maka pahanya dingin, kakinya dingin, masih ada kesempatan. Ma, ucap ma, la ilaha illallah. Ternyata perutnya sudah dingin, cuman dadanya lagi yang masih panas. Berarti sudah kondisi siaga, udah darurat. Darurat, maka kita jangan lagi paksa dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Takutnya enggak sampai, kita cukup ngomong Allah, 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 Allah saja. Karena takutnya kalau kita paksa dia ngomong la ilaha illallah, pas ucapan la ilah meninggal dia. Nah, maka artinya tiada Tuhan. Paham bingung? Paham? Nah, saya ulang. Yang pertama adalah, ibu jangan banyak ngomong dengan calon jenazah. Nanti salah ngomong. Mak, ambil mak di mana, mak? Alun mati lah ini. Nah ya. Yang kedua adalah jangan selalu ngotot bilang ucap mak la ilaha illallah, ucap mak la ilaha illallah. Jangan terlalu ngotot, nanti dia kesal, merasa bising, ribut, dia sedang merasa sakit, nanti dia jadi takut dengan kalimat itu, dia jadi malas mengucapkan, setan mengganggunya. Jadi berikan jeda, berikan jarak, ya. Kemudian selanjutnya ketika kita dawamkan kalimat talqin ke telinganya, pegang badannya. Kalau sudah dingin semua, tidak usah dipaksakan. Ucapkan kalimat Allah, Allah, Allah saja. Karena takutnya kalau ucapan kalimat la ilaha illallah, nanti dia merasa, nanti dia meninggal waktu ucapan la ilaha. Itu kan repot. Nah, masalahnya adalah ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita kan dianjurkan untuk mendengarkan ke telinganya ma bilang ma la ilaha illallah. Lalu dia enggak ngomong, dia enggak mengucapkan, dia ngajak kita bercerita. Maka namanya orang sakit. Enggak gitu doh, enggak gitu. Saya sering mentalkinkan jenazah yang mereka itu bernafsu mencurahkan semua isi, walaupun lidahnya udah keluh, dia bukan mengucapkan la ilaha illallah, bahkan dicerita anaknya, menceritakan menantunya itu banyak. Nah, biasanya itu kita enggak usah tanggapi banyak. Kalau kita tanggapi banyak, nanti dia bercerita lagi. Sementara talqin jenazah itu adalah maksudnya kita menargetkan kalimat la ilaha illallah adalah ucapan terakhir untuk ahlul mayit, kan gitu kan. Nah, sementara dia masih ngomong aja, kita tanggapi sedikit, kita ngomong lagi, ucap ma la ilaha illallah. Dia ngomel lagi, tanggapi sedikit, ucap ma la ilaha illallah. Nah, seandainya dia dengarkan kita, lalu dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, jangan aja ngomong lagi, karena kita berharap itu adalah ucapan terakhir yang keluar dari mulutnya. Masalahnya kadang-kadang dia ngomong lagi, Bu. Dia ngomong lagi kalimat yang lain. Maka kita coba lagi, ucap ma la ilaha illallah. Pokoknya bagaimana target kita, dia meninggal mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi pertama jangan ajak ngomong terus. Kalau dia ngomong terus, tanggapi sedikit, talkinkan lagi. Kalau dia udah ngomong la ilaha illallah, usahakan jangan ngajak ngomong lagi. Ya, nanti takutnya dia ngomong lagi. Nah, karena saya pernah mentalkinkan jenazah dalam kasus-kasus seperti itu, ketika dia udah mengucapkan kalimat la ilaha illallah,
saya baru ngambil minum, anaknya masuk lagi. Mama, dia makan, ma. Apa kata? Laka mati nak makan le doi. Kan? Jadi jangan masuk lagi. Nah, kita berharap itu adalah ucapan kalimat. Nah, seandainya dia masih cerita nih, dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ibu kalau talqinkan jenazah akan tahu, akan ketemu nih kayak-kayak gini nih. Nah, nanti dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia sudah benar nih, cerita lagi dia. Nah, ketika dia cerita lagi pakai gaya yang tadi, ibu tetap tanggapi ceritanya sedikit. Lalu kemudian ibu tambah dengan ucapkan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Udah paham ya? Nah, kenapa kalimatnya la ilaha illallah? Kenapa enggak subhanallah? Kenapa enggak Allahu akbar? Kenapa enggak Al-Fatihah? Kenapa enggak juz 30? Juz 30. Nah, kenapa la ilaha illallah? Karena afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Afdalnya zikir itu adalah memang la ilaha illallah. Nah, jadi kalau bisa orang yang meninggal itu tidak dibiarkan sendirian. Nah, karena dia kita harapkan mengucapkan kalimat talqin sebelum dia meninggal. Soal talqin sampai di sini apakah paham? Ada yang mau ditanyakan soal talqin? Aman? Nah, ya silakan. Sebelum kita masuk ke takziah. Ulangi. Bagaimana? Bagaimana kita bisa mengetahui kalau mama kita atau saudara kita itu sedang ada di sana koma? Kalau dia sedang koma gitu? Ah, iya. Kadang-kadang kita tidak tahu apakah dia sedang bermaut ataukah sedang tidur gitu ya. Ustazah, apa ciri-ciri atau bagaimana kita bisa tahu orang tua kita ini sakaratul maut? Kadang-kadang dia tidur aja Ustazah. Nah, kami tak tahu dia sekarat atau tidak, dalam kondisi di penghujung waktu atau tidak. Makanya tadi di awal saya sampaikan, pertama, usahakan orang yang sakit tidak sendiri, karena akan ada setan yang menggoda. Yang ketiga, biasanya orang-orang yang sakaratul maut, misalnya dia tidur samping kita nih Bu, itu dia mendesah sedikit saat nyawanya akan diregang. Maka di saat seperti itulah kita berusaha mentalkinkannya, tapi itu pun terlambat Bu. Nah, biasanya kita bisa tahu orang itu sakaratul maut dari tubuhnya tadi dengan kita pegang. Makanya kalau kita belajar adab menjenguk orang sakit apa? Pegang juga kakinya untuk melihat ini apakah tubuhnya masih panas atau sudah dingin. Kalau sudah dingin sebagian, jangan putus bacakan Al-Quran, jangan putus mentalkinkan. Tapi kalau udah masih panas, biasanya masih lama. Yang kita paling risaukan, dinginnya lama tapi gak meninggal-meninggal, itu kita kasihan. Kakinya udah dingin nih, pahanya udah dingin nih, tapi dia gak meninggal-meninggal. Susah sakaratul mautnya. Bahkan ada sampai 8 jam, 10 jam. Ya, itu na'uzubillah. Jadi sebenarnya ada kondisi sakaratul maut yang kita tahu Bu. Kita sebagai anak sadar, ya kita talqinkan. Tapi kalau seandainya kita sebagai anak tak tahu Bu, maka tidak ada masalah. Ada orang tua meninggal di masjid, ada yang meninggalnya pagi udah gak ada, dipanggil-panggil udah tegang mayatnya, ada betul? Ada jemaah saya meninggal dalam pengajian. Nah, cuman kalau dia sakit, usahakan kita ada di dekatnya. Biasanya terlihat pertama dari tubuhnya hangat atau sudah dingin. Yang ketiga dari desahan nafasnya. Cuman ada orang meninggalnya baik, meninggal aja dia tak ada berdesah, dia aja tenang aja dia. Nah, ya, itu orang meninggal baik, dia tidak rasakan sakit mati kemungkinan. Ya, karena ada jemaah saya
pas bubar pengajian kami bubar, dia sendiri aja di sudut. Ah, saya curiga itu. Rupanya ya udah enggak ada lagi suara, udah enggak ada lagi nyawanya. Jangan saya di depan, temannya aja sebelah dia tak tahu kalau dia meninggal. Dikirain tidur, rupanya udah meninggal. Nah, itu kan meninggalnya mati syahid dalam majelis taklim. Nah, itu tentu tidak kita talkinkan karena kita tak tahu kapan meninggal. Nah, kan cuman ada beberapa orang yang sakaratul mautnya kita tahu, itulah kita usahakan. Gitu ya, Bu? Ada lagi, Bu? Nah, yang kedua ya, adab bertakziah. Nah, adab bertakziah. Setelah dia meninggal, kan kita dianjurkan untuk bertakziah. Apa itu takziah? Mengunjungi. Mengunjungi rumah ahlul bait. Nah, ada beberapa adab bertakziah yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kita disunnahkan untuk mengambil wudu dulu. Oke. Nah, kemudian yang kedua, kita disunnahkan untuk memakai pakaian yang tidak terlalu mencolok. Janganlah tinggi sasak, taba badak, merah bibiah. Mau pergi takziah, terkejut mayatnya nanti. Jadi pertama, saat takziah, ibu dianjurkan mengambil wudu. Setelah ibu berwudu, pakai pakaian yang tidak terlalu mencolok. Setelah ibu pakai pakaian yang tidak terlalu mencolok, maka ada adab masuk ke rumah duka. Apa adab masuk ke rumah duka? Yang pertama, kalau ada orang yang sedang duduk, masih ada mayat ataupun belum ada mayat, ucapkanlah salam dengan nada yang tidak terlalu kuat. Assalamualaikum. Gitu aja ya. Jadi jangan kuat-kuat. Assalamualaikum besti. Ya, jangan ya. Karena ini suasana duka. Ya, ucapkan kalimat salam dengan kalimat yang tidak terlalu kuat. Ambil wudu, pakai pakaian tidak mencolok, ucapkan kalimat-kalimat atau ucapkan salam dengan suara yang tidak terlalu kencang, tidak terlalu kuat. Oke? Kemudian selanjutnya, nomor berapa lagi? 4. Jangan tertawa atau senyum berlebihan. Nah, banyak kita nengok orang pergi takziah, dandannya berlebihan, ucapan salamnya kencang, ketawanya kencang pula. Dari mana kau ni, kawan kau ni? Oh, kawan aku ni mah. Masa iya? Iya. Selfie dulu. Selfie pula dulu, ya kan? Nah, akhirnya main-main HP saat takziah, selfie-selfie. Itu kalau berlebihan tidak boleh, ya. Jadi kita datang, apa yang kita lakukan ketika kita datang di sekitar mayit? Itu kan ada Al-Quran, itu kan ada kitab-kitab zikir, itu ada surah Yasin, bacalah kita. Kan ibu orang yang berilmu nih, ada dalil, hal yastawil ladhina ya'lamuna ma la ta'lamun. Tak mungkin sama orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Ambil surat, ambil tahlil, atau ambil apalah. Nah, ibu-ibu baca. Bacanya gimana? Ada baiknya suara ibu kuat-kuat. Supaya apa? Supaya yang lain ngikut. Nah, kalau ibu tak pandai kuat-kuat, cukup dalam hati saja, ya. Yang penting ibu baca. Tinggalkan sesuatu untuk orang-orang yang meninggal itu. Kan kebanyakan takziah enggak gitu. Masuk, duduk bentar, celengak-celengok, pergi ke ahlul bait. Cemana meninggalnya, Bu? Setiap detik ahlul bait menjawab kayak mana meninggalnya. Sedih ahlul bait ditanya begitu terus. Terus enggak dibacakan Al-Qur'an, diam-diam aja. Ini maaf banget saya, bapak-bapaknya di luar masang tenda, merokok-rokok, ngopi-ngopi, nganga-nganga, ketawa-ketawa. Tidak ada Al-Qur'an yang dibaca di dalam ahlul bait itu. Bilang nanti sama anak-anaknya, Bu. Nah, nanti kalau mak meninggal, kalian jangan putus baca Qur'an depan mayatnya, mak. Gitu. Ninda yang perempuan-perempuan diam-diam, baru sebentar pulang lagi ya. Orang lain mau masuk juga. Bilang ya, baru sebentar. Kan gitu ibu kan? Nah, yang kuat kali anduknya tahu saya. Assalamualaikum, duduk bentar. Senyum-senyum, celengak-celengok. Tengok jam sikit. Udah yuk, orang lain mau masuk juga.
Tidak ada yang ditinggalkan untuk ahlul jenazah. Tinggalkan beras untuk ahlul bait. Kita pergi, jangan tinggalkan doa untuknya. Bacalah Al-Quran di situ. Kalau ibu punya anak 4, bilang sama anak, kalian kalau mak meninggal lagi, mak terbaring, jangan kemana-mana, pergi-pergi enggak jelas. Duduk di situ gantian baca Quran. Capek satu, ajak yang lain. Capek ini gantian sama kakakmu. Capek dengan kakakmu, gantian dengan abangmu. Baca, biar orang datang silih berganti. Yang penting ada anak yang baca setiap saat. Tidak diam-diam, senyap-senyap. Bapaknya, bapak-bapak di luar senyap-senyap. Itu saya paling sedih, Bu. Takziah senyap-senyap itu sedih ya. Mayat terbujur. Iya kan? Nah, kita dia senyap-senyap aja. Nah, itu enggak. Ya itu bukan akhlak. Ya, antar beras pergi lagi, jangan. Ya, doakan, baca Yasin, baca Al-Qur'an atau sekedar doakan ahlul jenazah. Doakan orang yang meninggal itu, baru kita pamit pulang, tugas kita selesai. Nah, biasanya pada hal-hal yang saya tidak terlibat, misalnya ada tetangga meninggal, saya dakwah, udah ada yang memandikan, sudah aman. Saya datang, saya baca Quran sekilas, dua kilas ya. Nanti yang lain ngikut, cuma 15 menit, 20 menit. Baru saya pulang tuh udah tenang, saya pulang. Saya udah meninggalkan sesuatu untuk jenazah. Enggak sekedar celingak-celinguk gitu, Bu. Sedih kita, kasihan tuh ahlul bait. Ya makanya saya sering bilang kepada ponakan, takziah itu pergilah walaupun cuma 15 menit aja. Kan cuma baca Quran 15 menit, pergi, setelah itu kita senang, happy, kita udah ninggalkan sesuatu untuk orang yang meninggal itu. Bilang nanti sama anaknya, kalau mak baring, kalian gantianlah baca Quran dengan suara yang keras, biar orang lain ngikut, jangan senyap rumah tubuh. Kasihan kita orang meninggal itu. Nah, itu adab bertakziah. Semoga Allah panjangkan umur dalam keadaan kita banyak amal ya, Bu. Amin Allahumma amin. Dah, yang pertama adab mentalkinkan jenazah. Yang kedua adalah adab bertakziah. Tadi kita sebutkan ya. Dan kemudian sebelum saya masuk selanjutnya, dalam bertakziah usahakan dengan orang kiri kanan sebutkan kebaikan dari ahlul dari orang jenazah itu. Deh ibu hati awak yo nyoko elok gitu. Ibati kita dia meninggal ya, dia orang baik. Ibati kita dia meninggal ya, dia orang baik gitu. Sebutkan kebaikannya, jangan malah sebutkan keburukannya. Tulakan karena jahe kok mah. Jangan. Ya, sebutkan kebaikannya. Gitu ya, sebutkan kebaikannya orang yang meninggal itu. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kemudian selanjutnya ada bertakziah. Waktu kita 8 menit lagi. Bertakziah, ada berziarah. Talqin jenazah sudah, takziah sudah, dan sekarang kita belajar cara berziarah. Ziarah itu adalah mengunjungi makam orang yang telah meninggal. Apa adabnya? Seperti tadi, yang pertama, pakai pakaian yang tidak terlalu mencolok. Yang kedua, disunahkan pakai pakaian hitam, putih atau yang gelap-gelap. Tapi warna-warni tidak apa-apa juga, cuman disunahkan. Kemudian masuk ke lingkungan kuburan, kita ucapkan kepada mereka semua, Assalamualaikum ya ahlul kubur. Assalamualaikum, keselamatan atas engkau wahai ahli kubur. Oke? Kemudian seperti biasa, jangan tunggu dia jawab, langsung masuk aja. Langsung masuk. Ya, memang kayak gitu adabnya. Jadi jangan tunggu dia jawab. Itu beda dengan masuk rumah orang. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'zinu wa tusallimu ila ahliha. Kalau masuk ke rumah orang 3 kali tak jawab, pulang. Oke? Tapi kalau masuk ke kuburan sekali menjawab, lari ya. Jadi yang penting jangan biarkan dia menjawab. Ucapkan aja Assalamualaikum ya ahlal kubur. Lalu kemudian ibu masuk.
Masuk ke kuburan itu maksudnya ke lingkungannya, bukan masuk kubur. Masuk ke lingkungan kuburan itu, pada beberapa kuburan sangat disunahkan membuka sendal. Tapi kan kuburan kita tidak bisa buka sendal kan, banyak duri-duri kan. Nah, beberapa kuburan di wilayah Timur Tengah itu bersih. Jadi kalau kita ziarah kita buka sendal gitu. Ya. Nah, lalu kemudian setelah kita di kuburan itu, jangan duduk di bagian kepala kuburan orang lain, hanya boleh di bagian kiri dan kanan. Apa yang mesti kita lakukan? Kalau bisa ibu baca 3 doa. Bersihkan kuburannya. Ibu bersihkan kuburan, lalu ibu ambil air, ibu siram, dan kalau ibu bisa baca 3 doa ini. Doa yang pertama adalah doa di takbir ketiga salat jenazah. Allahumma fil lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Cukup ingat? Nah, tahu ini kan orang tua kita meninggal. Ya Allah, khususon ila abi, khusus untuk bapakku. Atau Allahumma khususon ila arwahi abi wa umi. Atau pakai bahasa Indonesia aja lah. Ya Allah, khusus untuk arwah bapakku, ibuku, dan seluruh arwah-arwah yang ada di sini. Allahumma fillahum warhamhum wa'afihi wa'afu anhum. Baca lagi yang lain. Ya Allah, khusus kepada arwah ini, sebutkan nama boleh, tak sebut nama tidak apa-apa. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftimna ba'dahum. Takbir keempat salat jenazah, ya kan? Atau ibu baca Allahumma ja'al qabrahum raudatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kuburannya ini bagaikan taman-taman surga. Kuburan biar sempit, yang penting seperti taman surga. Daripada rumah di dunia besar tapi sempit karena berantu-antu orang di dalamnya, ya kan? Nah, di dunia ini tidak apa-apa rumah kita kecil, yang penting kuburan kita lapang. Daripada di dunia rumah besar isinya ribut, beranak, cucu, ribut, tapi di kuburan sempit. Tidak, yang penting di kuburan nanti menjadi bagian dari taman-taman surga. Ah ustazah, kami enggak bisa doa-doa yang ustazah sampaikan itu, kami pusing ustazah. Ya udah, ibu baca ayat pendek aja, Bu. 3 kul, Bu. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ini wajah-wajah kul semua kan. Nah. Kemudian Bu, setelah ibu baca 3 kul, ibu banyak berzikir, Bu, di kuburan, Bu. Setelah ibu berzikir, Bu, langsung ibu baca doa pakai bahasa Indonesia, enggak apa-apa, Bu. Ya Allah, lapangkanlah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringan sisa kuburnya, ya Allah. Ya, lapangkan segala kuburannya, berikan cahaya terang menderang dalam kuburannya, jadikan dia ahli surga. Bahasa Indonesia enggak apa-apa, Bu. Kalau ibu tak pandai tadi banyak doa itu, ibu baca aja dulu ayat pendek atau zikir-zikir, ibu doa pakai bahasa Indonesia. Enggak apa-apa kok, Bu. Yang penting ibu jangan ngobrol dengan ahli kubur. Ma, cepat kali mama meninggal, ma. Aku mau curhat, ma. Suamiku jahat, ma. Nanti dijawabnya nanti. Ya tenang aja lah, aku cari dia nanti malam. Ma, itu pula nanti tadi kan. Yang penting ibu jangan curhat, ibu doa aja. Doa pakai bahasa Indonesia, doakan ahli kubur itu. Bukan malah kita minta dia doakan kita. Itu mana bisa, orang dia udah meninggal. Iya kan? Doa pakai bahasa Indonesia. Nah, tidak usah lama-lama di kuburan, tidak usah lama-lama, yang penting sering. Di kuburan ibu baca pula Al-Baqarah, ibu baca pula juz 30, ange kipeh-kipeh, ujung-ujungnya besok apa? Tidak usah ke kuburan lagi, ngapa? Panas. Nah, ujung-ujungnya sekali setahun ke kuburan. Jadi ke kuburan tuh biar sebentar tapi sering, Bu, daripada sekali setahun. Ah, jangan panjang-panjang kali, secukupnya aja ibu pulang. Ya? Jangan ibu panas-panas, nanti ibu trauma, enggak mau lagi ziarah. Ndak iyo ceramah ustazah tu tu doh. Ngapo ange, kan gitu jadinya kan. Nah, carilah tempat waktu ziarah, di antaranya adalah hari Jumat disunahkan untuk berziarah.
Nah, ingat ya, jangan ngobrol-ngobrol sama mayat itu. Ya, jangan curhat-curhat. Dijawabnya pula nanti kan susah kita. Nah, ya bilang-bilang sama suaminya, "Bang, nanti kalau aku meninggal, abang kunjungi makam aku, bang. Apa yang abang buat? Ucapkan salam, bersihkan kuburanku, bang. Doakan aku, bang." Kayak gitu. Bilang sama anaknya. Sama suaminya bilang, "Kalau kita wanita yang baik, kalau aku meninggal, bang, maka halalkan orang lain asal jangan kau bermaksiat. Insyaallah aku datang di undangan pesta pernikahan." Gitu ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Demikian dari saya. Saya selalu ibu-ibu ya. Itulah adab bertaziah, adab talqin dan adab ziarah. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 15. Allahu Akbar. Itu ya. Kakak aja doa singkat kak. Kakak doa. Oke. Okay. Tak mau Kak Leni bantu baca doa, guys. Oke, jazakumullah teman-teman semuanya. Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya ya, agar teman-teman dapat video. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Tutorial ziarah sudah pernah sih aku sampaikan di VT-nya aku. Nah, teman-teman yang terlambat hadir, ceramah kali ini aku tetap tampilkan di channel YouTube-nya aku. Teman-teman boleh subscribe aja YouTube-nya, dan di sana nanti ada video ceramah ini ya. Yang terlambat hadir coba lihat YouTube aku beberapa jam setelah ini ya, teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya, dan kita